Bapak Mikaela Gahaya ini, Bapak Mama hadirin sekalian yang kami hormati, kami dari pemerintah kecamatan memberikan apresiasi kepada beliau karena beliau begitu gigih sebagai pedagang kaki lima. Mari kita sambut Bapak Mikaela Gahaya. Mari Bapak. Mari silakan. Baik, yang kedua, Bapak Daniel Bule Luci. Bapak Daniel Bule Luci, saya undang ke atas podium. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Daniel Bule Luci. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Bapak Daniel Bule Luci ini kami berikan apresiasi karena beliau sebagai penyadap nira, beliau tetap setia terhadap bidang yang ia geluti. Ya, mau ada hasil, tidak ada hasil, mereka ini tetap setia pada bidang usaha yang mereka geluti. Baik, selanjutnya kepada Bapak Yohanes Bale Luci. Mari Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Yohanes Bale Luci. Baik, Bapak Yohanes Bale Luci ini, kami dari pemerintah kecamatan memberikan apresiasi karena beliau tetap setia pada profesinya sebagai nelayan. Apapun keadaannya, beliau tetap setia. Yang berikut, Bapak Tumira Hokeliba. Bapak Tumira. Ya, mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Tumira yang begitu setia sebagai petani. Yang kelima, Ibu Gabriela Lodo. Ibu Gabriela Lodo ada. Ibu Gabriela Lodo ada? Oke, baik. Beliau mungkin belum ada di sini. Yang berikut kepada adik terkasih kita, Bobby Batileo. Adik Bobby, mari kita berikan tepuk tangan untuk adik Bobby. Adik Bobby ini kami dari pemerintah Kecamatan Rejua memberikan apresiasi karena beliau ini sebagai orang muda begitu gigih untuk memperkenalkan Rejua kepada dunia luar lewat media sosial. Mungkin untuk sedikit informasi bagi kita semua, kami dari pihak kecamatan ini melakukan survei pengamatan secara diam-diam dan menurut kami keenam orang ini layak untuk mendapatkan apresiasi. Untuk itu, dengan hormat saya mohon kesediaan Bapak PLT Camat Rejua untuk dapat memberikan bentuk apresiasi dari pemerintah kecamatan. Kami silakan. Yang berikut Bapak Daniel Bule Luci. Thank you.
Baik, terima kasih kepada Bapak PLT Camat Rejua dan juga kepada Bapak-Bapak. Saya silakan untuk kembali ke tempat. Halo guys, jadi hari beta dapat ini piagam penghargaan dari pemerintah kecamatan Rejua kawan, dari hasil konten di YouTube karena promosi pariwisata Rejua, adat budaya Rejua. Oke kawan, konten kreator tingkat 10 ya.